temulakan menerusi slot tarbiyah, dan alhamdulillah terpulang pun berada di konti KMFM untuk berkongsi ilmu pagi ini tentang belajar sepanjang hayat. Belajar bukan untuk hari ini tapi sepanjang hayat, insyaAllah. Saya lalukan terlebih dahulu kehadiran tetamu di konti KMFM yang saya rindui untuk sama-sama berkongsi ilmu, insyaAllah. Yang bahagia, Ustazah Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hadir konti pada pagi ini berkongsi ilmu dengan sahabat pendengar, insyaAllah. Dan tajuknya seperti yang nyatakan tadi, belajar sepanjang hayat. Alhamdulillah, tajuk yang sangat baik, sangat penting untuk kita tahu, sebab setiap hari adalah hayat kita, dan setiap hayat kita tu bertambah dari hari ke hari. Akanlah kita hayat angka saja yang bertambah, ilmu tak bertambah atau bagaimana, tapi sebagai permulaan mukadimahnya, saya persilakan. Silakan. Terima kasih kepada yang saya kasihi, DJ Nur Hayati Pardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang kita kasihi seluruh pendengar IKIM FM kita di mana juga berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kita masa, kesempatan, kesihatan untuk kita berkongsi lagi apa sahaja yang mudah-mudahan dapat mentarbiah diri kita ke arah keridaan Allah Subhanahu wa taala, keberkatan hidup dunia dan akhirat, insyaAllah. Satu daripada perkara yang membawa kita ke puncak, ya, kalau sebelum ni saya bercerita tentang menuju puncak, mencari keberkatan, sabar, doa, macam-macam semua tu, semuanya itu adalah bertapak daripada ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq itu, iaitulah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya itu bertapak daripada perintah Allah untuk bacalah, iaitu mengkaji, mempelajari, mendalami ilmu pengetahuan. Sebab itulah hari ini kita membawakan tajuk belajar sepanjang hayat. Bahkan kita diingatkan tentang dua perkara yang sewajar dan sepatutnya tidak akan kenyang sampai bila-bila. Disebut dalam pepatah Arab, manhuman la yashba'an. Dua keadaan, dua perkara yang tidak akan kenyang-kenyang, yang sepatutnya tidak akan kenyang, dan sememangnya kalau dicari pun tidak akan mencukupi, iaitu talibu ilmin wa talibu rizq. Dua yang tidak akan mengenyangkan, iaitu cari ilmu dan juga cari rezeki. Kalau cari rezeki, cari harta, tambah harta dan sebagainya, itu memang kita akui ada je nak, kan. Dah berumur pun ada je, kita masih lagi ingat lagi, kadang-kadang betul. Dah nak meninggal pun ingat lagi duit apa sewa rumah dah ambil ke belum. Kan, orang bantal tu ada duit, ya, kan, harta tu nak lagi tu, ha? Jadi sentiasa nak satu perkara yang mengimbangi harta yang kita cari begitu banyak adalah dengan mencari ilmu. Bagaimana nantinya harta yang banyak itu dapat menjadikan kita orang yang saleh, bukan menjadi abdun dinar, hamba dinar, hamba duit orang kata. Itu dikuasai oleh satu lagi habit yang kita nak jadikan, budaya yang kita nak jadikan dalam kehidupan kita, iaitu sentiasa mencari ilmu sehingga rasa tidak kenyang-kenyang. Mengapa rasa tidak kenyang? Kerana sifat ilmu itu sendiri. Sifat ilmu itu sendiri yang sudah Allah nyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, yang dikatakan, yang pernah saya sebut sebelum ini, laukan al-bahru bidadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seluruh lautan yang ada tu dalam dunia ini, bukan Selat Melaka aja, Laut Cina Selatan aja, Laut Hindi dan sebagainya, semua yang ada diumpamakan, kalaulah semua lautan yang ada itu dijadikan dakwat untuk menulis segala ilmu yang ada, ya, bermula daripada Al-Quran itu sendiri sebagai asas dan puncanya, niscaya laut yang menjadi dakwat itu akan kering, tetapi ilmu yang nak ditulis itu tidak akan habis-habis lagi.
Subhanallah. Kita sendiri pun tahu, Tim, makin kita baca, makin kita dengar, makin kita jumpa sesuatu yang kita tidak tahu. Rasa sangat macam dah tahu sangat dah. Rupanya makin baca, makin kaji, makin banyak perkara baru yang kita jumpai. Itu yang dikatakan tak pernah kenyang dengan ilmu pengetahuan. Dan itu satu perkara saya fikir perlu ada dalam diri umat Islam yang tak merasakan dia dah tahu segala benda. Dia mahir dan dia pakar segala benda. Bahkan dalam bidang akademik sekalipun, kita rasa walaupun kita pakar dalam sesuatu bidang, tetapi apabila kita mengkaji, kita akan jumpa lagi sesuatu yang tidak kita jumpai sebelumnya. Dan kalau kita dah mengkaji satu tahap yang tinggi pun, hasil kajian itu juga akan mati setengah tempoh. Dah tak updated dah. Dah tak relevan, dah tak valid. Kita kena kaji lagi. Tengok lagi, jumpa lagi perkara-perkara baru. Kenapa? Kerana manusia berubah. Kerana kehidupan itu sendiri berubah. Sejauh dia berubah, sejauh itulah ilmu-ilmu itu juga akan berkembang. Dan sejauh manusia berkembang akalnya, maka akan berkembang jugalah ilmunya. Jadi dengan sebab itu kan, kita ingat di sini bahawa satu perkara yang kita perlu tanamkan dalam hati kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diingat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala itu hanya di tikar sembahyang saja. Tetapi mencari ilmu itu akan membawa kita ke tikar sembahyang dengan cara yang betul. Dengan niat yang betul, dengan bacaan yang betul. Sebab itulah ayat pertama itu akhirnya menjadi suatu hukum bahawa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Terutamanya ilmu-ilmu fardu ain. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Terutamanya kita kata ilmu-ilmu fardu ain yang membawa kita kepada asas-asas agama. Salat, puasa, haji dan sebagainya itu mesti kita akidah, mesti terus kita belajar. Dan kita juga mau mengatakan bahawa ilmu-ilmu fardu kifayah lain daripada itu juga mesti terus dipelajari, kerana ilmu itu akan menguatkan keyakinan kita kepada ilmu-ilmu fardu ain tadi. Sebab itu kalau dulu-dulu kita tak dengar sangat tentang terapi salat. Macam mana salat tu boleh menyihatkan badan kita, jantung kita, peredaran darah kita, sel-sel tubuh kita dan sebagainya. Tapi dengan adanya dunia kajian yang semakin canggih hari ini, perkara itu dapat dibuktikan dengan pengetahuan, dengan kajian tersebut. Nampak hikmahnya. Nampak, makin nampak lagi hikmahnya, kan? Begitu juga kita membaca di dalam Al-Quran perihal Ardhalil Umar. Apa atau apa yang kita katakan demensia atau apa nyanyuk, kita katakan nyanyuk. Itu sudah disebut di dalam Al-Quran. Misalnya ulama membincangkan antara perkara yang kalau ilmunya kita dapat dan kita laksanakan seperti mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran, cara kelebihannya ialah menguatkan daya ingatan kita. Dan dengan menguatkan daya ingatan itu, antara perkara yang bermanfaat kepada manusia itu sendiri ialah dapat mengurangkan kebarangkalian untuk berlakunya nyanyuk dalam hidup dia. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih rawahul Bukhari wal Muslim, kan para pendengar sekalian, juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dielakkan daripada penyakit ini. Ya, dalam doanya disebut Allahumma inni a'uzubika minal bukhli wal kasal wa ardhalil umur وعذاب القبر وفتنة المحيا وممات. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada, tengok apa-apa perkara yang dimohon oleh Rasulullah SAW, ya, bakhil minal bukhli, ya, lukik kalau kedekutnya. Takut juga kita ni, kan? Jumaat ni kena lagi banyak. Ya, betul-betul pahala banyak, kan, berganda-ganda hari yang baik. Dan kemudian jauhkan aku daripada malas. Menuntut ilmu ini juga memerlukan kerajinan. Tetapi ia harus bertapak daripada kefahaman bahawa ilmu itu bukan sekadar ada tempoh-tempoh tertentu. Yang formal, yang formal lah. Yang tak formal sepanjang usia kita. Sebab itu ti kadang-kadang kalau saya pergi mana-mana program, kan, di masjid dan sebagainya, saya boleh katakanlah sepanjang pengalaman saya melihat yang ramai menghadiri kuliah-kuliah ilmu adalah yang dah berumur lebih daripada 50 tahun. 50 tahun ke atas. Itu lebih ramai. Bukan kata yang 30 tahun, 40 tahun tak ada, 20 tahun tak ada. Tapi yang
lebih ramai, tak tahulah, mungkin lebih ada banyak masa, tak mungkin, apalah masa with any justification. Apapun tidak mengapa, tetapi yang saya nak ambil ialah pada usia itu mereka datang belajar. Maknanya kita tak kata cukuplah saya nak buat apa ilmu ni, saya pun bukan nak kerja, saya pun bukan nak guna apa-apa pun kan. Tetapi ada kesedaran bahawa pada usia ini pun saya nak dengar supaya saya boleh beramal. Itu antara keberkatan ilmu. Bila diniatkan untuk beramal. Bila diniatkan untuk beramal, apa-apa kita dengar, walau sedikit, kita cakap kat diri kita, kita dengar, kita dapat benda baru, atau kita dah tahu, kita hanya nak refresh, tapi kita nak buat walaupun sedikit, maka akan dapatlah keberkatan ilmu. Ilmu tu pun dia macam nak berkawan, dia pilih siapa dia nak kawan, dia pilih kat dada siapa dia nak duduk, kan? Jadi kalau orang ini hatinya ikhlas, kalau orang ini hatinya ada niat untuk melaksanakan ilmu tersebut, insyaAllah ilmu itu akan kekal di dadanya, ingatan itu akan kekal di dadanya. Sebab itulah seorang sahabat yang namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, siapa Sa'id bin Jubair ini? Dia tabi'in, ya. Dia tabi'in, bukan sahabat. Dia tabi'in yang mana dia belajar daripada sahabat, ya. Kita kan ada sahabat, tabi'in, kemudian tabi' tabi'in, kan, dia punya jalur itu, ya. Jadi Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in yang dia belajar banyak dengan sahabat, antaranya Abu Hurairah sendiri, antaranya Abdullah ibn Abbas. Ini orang yang didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah sallam supaya dia itu mempunyai kefahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan khasnya Al-Quran. Antaranya doa Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Berikan dia kefahaman yang mendalam tentang sesuatu, dan juga ilmu-ilmu takwil, ilmu-ilmu Al-Quran. Sebab itu doa ini kadang-kadang dibaca, sunat dibaca oleh ibu-ibu kita bila dia buat majlis tahnik, tahnik apa itu, belah mulut, kata orang Melayu kan, dapat baby kan, belah mulut dengan kurma, dengan air zam-zam kan, dengan madu. Jadi antara benda yang dibaca kan, sunat dibaca kan kepada ayat anak-anak yang baru lahir ini ialah Allahumma faqqihhu fid-din, ya Allah, berikan dia kefahaman yang mendalam tentang agama, wa'allimhu ta'wil, berikan dia pengetahuan tentang Al-Quran. Jangan ceritalah dulu kita kecil-kecil tak ada macam-macam benda-benda ni kan, adakah nak tunggu belah mulut aja baru nak baca kan, para pendengar sekalian? Tidak, sekarang pun kita jumpa anak-anak buah kita, jumpa pelajar kita, jumpa siapa, kita doakanlah, mudah-mudahan Allah beri yang kefahamannya mendalam tentang agama. Bila dia mendalam tentang agama, akan membesarlah hatinya kepada minat kepada ilmu-ilmu dunia. Kerana dunia, tak langsung. Saya tak langsung. Kerana dunia itu adalah untuk agama. Kan? Kita tidak akan bertemu akhirat tanpa kita terlebih dahulu duduk atas muka bumi ini. Apa yang kita buat di muka bumi inilah yang akan menjadi saham yang akan kita tuai di hari akhirat kelak, kan? Jadi kalau balik kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dan saya nak sebutkan apa yang disebutkan oleh Sa'id tadi, kata Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in yang belajar dengan orang-orang hebat, antaranya sahabat yang saya sebut namanya Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah sendiri, ya. Dia seorang memang dikenali sebagai ahli fiqh yang terkenal, ya. Kata dia, bukan kita belajar itu hanya apabila kita rasakan kita tidak tahu, tetapi orang yang merasakan dirinya tahu, orang yang merasakan dirinya sudah alim. Alim bahasa Arab maksudnya berilmu. Kita dalam konteks kita bahasa orang Melayu kita, alim itu ialah bukan sekadar berilmu tapi beramal dengan ilmunya. Maknanya menjadi orang yang mematuhi hukum-hukum Allah SWT, itu alim lah, dikabungkan semua sekali. Pandangan dia mengatakan bahawa alim, orang ilmu dicari,
bukan sekadar bila dia tidak tahu maka dia cari, itu yes of course, tetapi juga seseorang itu dianggap alim selama dia masih meneruskan mencari ilmu. Kita kata belajar sepanjang hayat kan, walaupun kita dah ada banyak pengetahuan di dada kita, banyak yang kita tahu, tinggi dah certificate kita, penuh dah file kita, kadini-nini lagi tambah, mana letak lagi penuh dah kadini-nini segala sijil segala, Masya Allah kan, wah kita rasa hebat betul lah aku ni kan, kita wah. Puji diri sendiri Masya Allah. Kita juga kadang-kadang rasa wah gitu kan, tidaklah. Kalau kita baca apa yang disebut orang-orang yang alim sebegini, dia kata orang yang alim itu bukan sekadar dia rasa dia sudah mengetahui banyak perkara, tetapi orang itu dipanggil orang alim ialah selama dia terus belajar. Selama dia terus belajar, itulah dia adalah orang yang alim. The moment dia berhenti belajar, dia bukan lagi menjadi orang alim. Dan kita belajar macam saya kata tadi, bukan sekadar secara formal tetapi secara tidak formal. Kita juga belajar melalui orang lain yang tidak belajar pun. Kesusahan orang lain, tak tahu apa-apa pun, yang merangkak nak membaca Al-Quran, kita belajar daripada mereka. Orang yang merangkak nak menyebut syahadah, kita belajar daripada orang itu. Bukan kita kata belajar itu mesti buka buku atau kita duduk lebih, betul-betul kita masuk universiti atau kita lebih bijak. Tapi belajar daripada orang yang tidak mengerti, belajar daripada orang yang baru nak memahami sesuatu. Selama kita belajar, itulah menurut Sa'id bin Jubair, orang itulah wajar digelar sebagai orang yang alim. Tengok, jadi kita tak boleh nak bangga diri. Kita tidak boleh, ini antara keberkatan ilmu ti. Bila mana kita tidak merasakan kita ini sudah pandai segala-galanya. Sebab itu saya tertarik dengan apa yang kita jumpa riwayat mengatakan kata-kata Imam Asy-Syafi'i itu, bahawa apabila seseorang itu merasakan bahawa dia hebat, maka itulah bermulanya kehancuran seseorang itu. Mula je rasa aku sudah pandai, itulah bermula detik jatuhnya seseorang itu. Ha, baru rasa ti, belum orang kata lagi. Astagfirullahaladzim, maknanya apa? Nak betulkan niat kita. Kalau kita nak belajar sepanjang hayat, dia bukan maksud tempoh sampai tua belajar, tetapi tempoh belajar berserta dengan niat yang betul, hasrat yang betul. Saya ingin mengambil juga apa yang disebut misalnya oleh Imam Ahmad dalam Syarah Hilyah. Misalnya disebutkan bahawa Imam Ahmad mengatakan bahawa kebaikan ilmu itu akan menjadi tiada tandingannya. Maknanya manfaat yang seseorang itu dapat daripada ilmu itu tidak akan ada tandingannya apabila ilmu yang dicari, pengetahuan yang dicari itu diniatkan untuk menghilangkan pertama kejahilan, kebodohan, keangkuhan diri sendiri. Itu yang pertama dulu. Jadi dikatakan bahawa kalau itu diniatkan, dia akan dapat manfaat yang sebenar daripada pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu akan bermanfaat kepada seseorang itu dengan setinggi-tinggi tiada tandingannya. Apabila ini kita belajar tentang adab lah, dan adab untuk menjaga keberkatan ilmu yang saya sebutkan tadi. Pertama sekali saya belajar, saya nak tahu, saya belajar pada orang lain ialah saya nak membetulkan kejahilan saya sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila diniatkan untuk membantu mengajar orang lain, menghilangkan pula apa-apa yang tidak diketahui oleh orang lain, supaya apa yang saya tahu bukan hanya dada saya saja dan manfaat saya saja, tetapi juga untuk manfaat orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiganya, menjadi sesuatu keberkat bagi kita mencari pengetahuan dan belajar sepanjang hayat itu ialah apabila saya sebutkan di awal tadi kan, para pendengar, bahawa dihasratkan dan diniatkan, walau sedikit yang kita dapat, kita cuba untuk melaksanakannya, beramal dengannya. Itu yang sangat penting yang nak saya kongsikan pada pagi ini sebagai satu cetusan minda, perasaan bahawa kita tidak akan boleh mentarbiah diri kita sekiranya kita tidak ada kemahuan untuk terus belajar. Sebab itu satu riwayat dikatakan bahawa
Yang penting itu ialah jadilah kita orang yang aliman, kun aliman, jadilah kita orang yang berpengetahuan, alim, ada ilmu pengetahuan. Atau sudah tentu kita tidak boleh master everything. Kita boleh pakar dalam konteks yang tertentu, tetapi mungkin kita tidak boleh mengetahui segala benda dalam limitasi kita, dan kita tidak perlu pun untuk rasa begitu. Tetapi pokoknya kita nak tahu dan belajar sepanjang hayat itu, ya. Yang keduanya ialah au muta'alliman. Ada empat perkara. Pertama, kita jadi orang yang berpengetahuan. Tidak, atau kalau tidak dapat dalam apa-apa skop kita, bidang kita, kepakaran kita itu, jadilah orang yang muta'alliman, orang yang sentiasa belajar. Sudah tentu tak akan sampai kepada taraf kita mengetahui tanpa kita mencarinya, mempelajarinya. Yang ketiganya ialah au disebut lagi, kalau tidak dapat belajar, jadilah, maknanya pergi belajar, kan? Murid. Pergi belajar. Dan cerita pergi belajar ni is interesting, kan? Walaupun hari ini kita sudah ada medium belajar dengan cara yang begitu mudah, seperti apa yang sedang berlaku sekarang. Kita just sit back and relax, sambil mendengar, menonton dan mendengar. dengan izin kita dah sebut. Kita buat itu semua adalah kemudahan-kemudahan ya Allah, yang Allah SWT bagi hasil daripada terus belajar juga ti, melahirkan semua teknologi yang ada, kan. Kalau tak terus belajar, tak akan ada yang begini. Tapi kita juga kena ingat, belajarlah juga mencari pengetahuan, ilmu itu, walaupun dengan suatu kepayahan, walaupun dengan suatu kesusahan, kerana di sanalah terkandungnya hasiat-hasiat dan kelebihan-kelebihan mencari ilmu. Di mana burung di langit mendoakan hatal haitan fil bah, dalam hadis Rasulullah SAW, bahkan ikan di lautan turut mendoakan, bahkan kita dinaungi oleh malaikat. Mana mungkin kita boleh dapat hasiat-hasiat dan itu, kelebihan-kelebihan itu, tanpa kita ada sedikit peluh susah payah untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebab itu ulama-ulama dahulu, kita lihat punya kesungguhan mereka untuk mencari ilmu. Dia hidup dan lahir di satu bumi, dan dia mati di bumi yang lain. Kerana apa dia mati di negara lain dan di bumi lain itu? Kerana dia pergi menuntut ilmu pengetahuan. Begitu kepayahan yang dilalui untuk mencari nilai ilmu tersebut. Bahkan kita juga membaca tentang suatu kisah, bagaimana diriwayatkan seseorang yang datang daripada jauh berjumpa dengan Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Damsyik itu misalnya. Ini menarik, nak menceritakan bagaimana ada usaha untuk belajar sepanjang hayat. Kadang-kadang kita perlu ada usaha, bergerak, pergi ke sana, tanya dan sebagainya, ya. Selain minat itu, sebelum saya habiskan empat perkara dalam riwayat tadi, saya teringatkan kisah Abu Darda itu, yang mana orang datang kepada dia ketika dia berada di Masjid Damsyik itu. Bila mendengarkan kisah ini, bila teringatkan Masjid Damsyik yang berada di Syria, maka kita terbayang keadaan di Syria, tempat bumi para sahabat juga menuntut ilmu di sana. Maka kita dapati mereka itu datang dari jauh berjumpa dengan Abu Darda. Kita tahu Abu Darda adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abu Darda radhiyallahu an antaranya dengan Salman Al Farisi. Mereka ini sangat berkawan, bersahabat baik. Dia antara sahabat yang lambat masuk Islam, tetapi yang paling banyak pengetahuannya. Antara yang lambat masuk Islam tetapi yang paling tinggi pengetahuannya, disebut juga dengan gelaran Hakimul Ummah, kerana pengetahuannya yang luas menjadi tempat rujukan. Ini semua ialah untuk memotivasikan kita mencari ilmu pengetahuan yang kemudiannya boleh memberi manfaat, boleh mengajar anak kita, generasi kita, insyaAllah. Bila datang seorang yang daripada jauh itu, satu, kita belajar usaha orang itu datang. Yang keduanya, kita belajar tentang mengapa dia datang dari jauh berjumpa dengan Abu Darda radhiyallahu anhu ini, ialah kerana dia nak memastikan tentang satu hadis yang dia dengar, bahawa hadis itu diriwayatkan oleh Abu Darda. Ini satu perkara yang menarik tentang satu usaha dia datang jauh untuk mencari ilmu.
Yang keduanya ialah bagaimana dia nak memastikan sesuatu ilmu itu daripada sumber yang betul, daripada sumber yang mana diriwayatkan sendiri oleh orang tersebut, kan? Apa hadisnya? Hadisnya juga berkaitan dengan pengetahuan, dengan belajar yang kita sebut hari ini. Iaitulah bila mana Rasulullah SAW menyebut, bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Aukamakal, sesiapa yang mencari-cari jalan untuk mendapatkan pengetahuan, niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya ke syurga. Jadi hadis itu sudah tentu memberi motivasi kepada seseorang. Benarkah kalau aku mencari ilmu pengetahuan, nanti Allah mudahkan jalan aku ke syurga? Benarkah ini yang kau riwayatkan, wahai Abu Darda? Barangkali itulah dalam bahasa yang mudah kita, cari orang yang meriwayatkannya. Benarkah begitu? Ya benar, inilah yang saya riwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita belajar di situ? Kita belajar bahawa kesusahan kita belajar. Sebab itu anak-anak kita hari ini kalau dia belajar, dia rasa susah. Kadang-kadang anak kita baru je masuk satu kos, satu program, belum habis pun satu semester, baru sebulan. Satu semester dalam 14 minggu, kan? Baru duduk sebulan, tak boleh lah mi, susahnya, tak faham lah, payahnya, penat nya antara kolej dengan fakulti, jauh nak jalan, bos lambat datang, nak kereta. Macam-macam kita kan. Berdebar-debar mak dengar. Tak boleh nak akup lah, tak faham langsung lecturer cerita apalah, dia kata kan. Kadang-kadang tu baru sekejap sangat. Belum tak ada daya tahan, ya. Jadi ini semua kita belajar tentang bagaimana orang dahulu mempunyai jati diri yang kuat, kesabaran untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan. Ini harus kita berikan kekuatan kepada anak-anak kita, kan, supaya nanti dulu teruskan lagi, dengar dulu, cari, baca dulu sebelum masuk kuliah, macam-macam lah. Minta maaf cakap sebab saya ini pencerah, jadi tak banyak terbayangkan student saya, kan. Ini lagi ceritanya. Itulah, dan apabila ada kesukaran itu, ada usaha itu, Allah akan memudahkan. Kalau susah belajar, susah cari ilmu, susah nak faham, bahkan susah nak melaksanakan, Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Bukanlah dengan maksud siapa pergi je mana kuliah agama, mana surau, mana masjid, mana apa kelas, mana PJJ, mana sana sini, dengar, aku masuk syurga, aku masuk syurga, aku nak dengar macam-macam, aku masuk syurga, mudah nanti aku masuk syurga. Bukanlah dengan magic sebegitu. Betul. Dengan huraian yang lebih lanjut, maksudnya ialah dengan ilmu itu, ilmu itu akan menjadikan apa yang kita amalkan berdasarkan pengetahuan yang sahih, yang benar. Bila kita belajar, ilmu menjadi imamnya, dan amalan kita akan mengikutnya. Dan bila amalan itu berasaskan kepada pengetahuan yang benar itu, maka akhirnya syurga itu menunggu orang-orang yang susah di dunia kerana mencari ilmu, tetapi nanti akan dimudahkan jalannya ke syurga. Jadi balik kepada apa yang saya sebutkan tadi sebelum kita berhenti sekejap, yeah, ini kan. Saya dah sebut berapa tadi? Tiga ya. Muta'aliman, orang yang belajar. Dan ataupun jika tidak, yang ketiga, mustami'an, orang yang mendengar. Kok lah ya. Satu ketika nanti kita dah tak larat dati, kaki dah tak boleh bawa pergi mana-mana dah, tak boleh jalan dah, tak boleh drive dah, mata pun tak penampak dah, tak tolong orang hantar pun, kalau orang suka orang hantar, kalau tak, tak ada. Alah, kesian sangat tu, doktor. Kesian bunyi. Tapi memang akan berlaku dalam hidup kita. Banyak yang berlaku. Bukan saya tak nak pergi belajar, doktor, bukan tak nak, macam-macam kelas hari ni. Sekarang ni kau nak kata tak ada belajar, tak ada langsung begitu. Dah tak ada alasan langsung nak pergi mendengar, nak pergi belajar, pergi menuntut. Tak ada alasan langsung kalau ikutkan. Tapi mungkin ada ketikanya kita tidak ada keupayaan diri. Sehingga begitu kita diberikan alternatif, multi-choice. Tak boleh jadi yang berpengetahuan tuntut, tak boleh tuntut mustami'an, jadi orang yang mendengar ni barangkali sedang mendengar. Kita ada sebahagian daripada ini, ya. Ya, kita tak pergi mana-mana.
nak ke tak nak aje on lah radio. Bukanlah Facebook. Nak ke tak nak aje kita boleh mendengar kan mustamian. Kalau tak boleh juga, dah sampai macam tu kan, tu multi choice, banyak pilihan kita. Tak boleh juga mendengar. Kenapa ya? Agaknya tak boleh mendengar. Ada masalah pendengaran kot. Dah tak boleh mendengar. Telinga tak boleh mendengar kan. Dah tak sound dah tak ada. Ataupun muhibban dia sebut kan. Minat untuk belajar. Nak sangat. Itu yang tak apa dengar pun nak. Pergi kat tepi radio tu. Pergi kat tepi TV tu. Dia tak pernah nampak. Tapi nak juga dengar kan. Dengar ada rapat-rapat. Sekarang mungkin tak adalah masalah kot. Dah ada hearing aids yang kita kata. Tapi benda ni bukanlah sangat fix begitu. Tapi nak cakap banyaknya alternatif yang ada supaya kita boleh belajar sepanjang hayat. Jangan jadi yang kelima. Sampai empat dah bagi dah. Siapa yang kelima? Empat-empat tak ada dalam diri dia. Minat pun tak ada. Nak mendengar pun tak nak. Pergi belajar pun tidak. Nak kata ada pengetahuan pun tak ada. So itu Imam Al-Ghazali dia kata ada empat jenis manusia dengan pengetahuan. Empat jenis. Satu, dia tahu dan dia tahu apa yang dia tahu. Alhamdulillah. Maknanya dia ada pengetahuan. Dia tahu dan dia tahu apa dia tahu. Yang kedua, dia tahu tapi dia tak tahu apa yang dia tahu. Alah, apa pasal tu? Dia tahu tapi dia tak tahulah apa yang dia tahu. Dia lupa. Ti, kita ni mudah lupa ti. Saya tak kata orang, saya kata kita sendirilah kan. Kita senang je nak lupa. Tengok bila kita masuk bulan Ramadan. Setiap kali masuk bulan Ramadan, soalan-soalan yang sama akan ditanya. Mengapa? Kerana tak ingat. Dan kita malas nak cari jawapan dia. Jadi kita terus tanya kan. Padahal semua sudah terjawab dah. Dan sumber-sumber untuk mencari jawapan terlalu banyak. Kita tak ingat. Kalau kita mengandung, kalau kita menyusukan anak kena fidyah ke tak? Kena kata ke tak kalau mengandung? Kan untuk diri kita macam mana? Untuk anak kita macam mana? Mana ingat? Tengok. Tak selalu berlaku. Kita tahu tapi tak tahu apa yang kita tahu. Jadi mungkin kita lupa, maka ingatkanlah. Ini yang dikatakan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali ialah dia tak tahu. Tapi dia tahu apa yang dia tak tahu. Saya tak pernah dengar pun yang tu. Saya tak tahu pun. Rupanya kalau makan daging, daging ni ada zat besi, ada protein kau, contohlah. Dia boleh menguatkan sel-sel otak kita. Rupanya ada banyak omega 3. Misal katakan, kambing tu paling tinggi proteinnya rupanya. Asal jangan terlebih makan. Apa-apa. Contohlah. Kan terlalu banyak ilmu yang kita mungkin tidak tahu, tapi kita tahu kita tidak tahu. Ini bagus, maka belajarlah. Tapi ada yang keempat, dia tak tahu dan dia tak tahu pun apa yang dia tak tahu. Ada pun ada tu tak nak mengaku tak tahu tu. Jangan sampai orang Melayu kata bodoh sombong kan. Itulah keadaan-keadaannya ti. Jadi nak ceritakan para pendengar yang dikasih sekalian, kita semua tahu perihal ini. Saya cuma mau mencetuskan satu perasaan. Apakah perasaannya? Saya mau perasaan yang ada dalam hati kita dengan apa cara yang memudahkan kita, yang memungkinkan kita. Jadilah kita suatu umat yang cinta untuk belajar sepanjang hayat. Dan Allah Subhanahu taala beri manfaat kepada kita. Lau mata bunu Adam in qata'amalu illa min talat. Bila matinya anak Adam akan habis semuanya kecuali tiga perkara, yang salah satu daripada tiga perkara yang tak mati ibaratnya iaitulah wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita ada memberi manfaat. Sikit-sikit dapat cerita kat cucu kita. Kau tahu tak nak? Aku tak perasan esok cucu kita ingat. Dia buat. Kita dah mati. Kita dapat. Kita cakap ke anak kita. Sikit-sikit kita cakap. Tak adalah bunyinya fakta sangat. Tapi kita dapat dengar daripada radio Aikim kan. Mak dengar. Gitu-gitu kan. Cakap ke anak kita. Anak kita masa tu mungkin tak heran. Tak dengar. Nanti kita dah tak ada. Kau ingat tak mak cakap dulu? Bila dia ingat balik,
di ketika kita tak ada, pada zahirnya kita tidak ada di bumi, tetapi pada batinnya amalan itu dapat dalam akaun kita, menjadi jariah kita. Jadi ini dah Allah berikan begitu sekali kepada orang yang rajin untuk terus belajar, maka kita pun nak membangunkan keinginan dalam hati kita jadi orang yang rajin untuk belajar dan mahu untuk belajar, dan kita jauhkan diri kita daripada sifat yang kelima tadi. Tak ada keempat-empatnya, maka akan binasalah. Bukan kita saja binasa, bahkan generasi-generasi kita juga akan binasa. Ini mesti dijadikan hereditary, mesti dijadikan hasrat belajar sepanjang hayat itu, ya, sebagai amalan turun-temurun. Kita sudah tahu bahawa bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang belajar sepanjang hayat. Antara cara mereka suka baca. Oh, kita tak jumpa satu tamadun yang membangun dan bangsa yang maju yang malas membaca. Jadi kita pun macam, tapi walaupun dengan pelbagai medium yang ada, ya, satu daripada perkara yang juga nak dijadikan good habit masyarakat kita ialah dengan membaca. Cumanya nak pastikan sources kita baca, sumber kita baca. Sekarang online, internet terlalu banyak dah, macam-macam. Dalam WhatsApp kita je pun masuk macam-macam cerita, macam-macam. Satu pagi pun dah macam-macam. Satu pagi tu belum 2-3 pagi. Penat nak clean kan kita punya ni kan. Macam-macam. Jadi nak kena pilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang boleh membangunkan diri kita, mana yang tidak, tak naklah ganggu masa kita dan sebagainya, kan. Jadi saya ingin melontarkan hal itu. Mudah-mudahan dengan itu, ditambah dengan doa-doa kita, seperti juga doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang terdapat di dalam Al-Quran surah Taha, Rabbi zidni ilman, itu ya, tambahilah bagi kita ilmu, apa saja ilmu yang boleh membangunkan kehidupan kita, yang kemudiannya mendekatkan diri kita dengan Allah. Akhirnya bagi orang Islam ini, dia ada banyak ilmu pun, kalau tidak mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu tidak menjadi, orang kata ilmu tak berkat. Bila semakin ada, semakin tidak mendekatkan diri dengan Allah. Semakin ada ilmu, semakin kita dekat dengan manusia, bukan dengan Allah saja. Tapi dengan manusia pun semakin kita hargai, menghargai, semakin kita sayang, menyayangi. Itu sifat-sifat orang berilmu, sewajarnya membawa kepada kebaikan. Ya, bukan membawa kepada kemusnahan, mudah-mudahan. Ya, saya rasa banyak dah kot saya cerita. Kita berhenti rehat seketika lah, kan. Kita beri masa untuk doktor minum sekejap, ya, insyaAllah. Dan kita akan sambung selepas ini untuk belajar sepanjang hayat melalui tarbiyah. Anda berada, terima kasih atas kesetiaan terus dan terus memantau siaran 24 jam IKIM FM Tarbiyah. Pagi ini belajar sepanjang hayat bersama dengan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, Syed Ismail di Konti IKIM FM. Sikit ujung kesimpulan, tapi kita nak raikan juga sikit rakan-rakan kita yang telah membuat panggilan. Di talian kita ada Syah Alam Haji Alia. Silakan soalannya. Ya, assalamualaikum Prof, ya. Saya Haji Alia, salam. Satu persoalan lah, apa ni Prof, ya. Kadang-kadang kita manusia ni, termasuk saya lah, kadang-kadang kita mengatakan ada istilah tahap tepu. Jadi katanya saya dah tak boleh belajar lah sampai tahap tu je. Adakah benda ni boleh diterima lah? Kadang-kadang ada juga kebenarannya Prof, ya. Saya cuba menghafal Al-Quran. Ada orang yang boleh katanya setengah muka sehari boleh hafal. Tapi saya satu ayat kadang-kadang memakan masa 2-3 hari baru saya boleh hafal. Jadi adakah manusia ni Prof, ya, ada mempunyai tahap tepu? Kemananya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga nak boleh gabungkan dengan sahabat kita ni, doktor, ya. Di WhatsApp kita kata tentang hari ni, sekarang ni macam-macam dah kemudahan yang ada. Tadi Prof sebutkan bagaimana dapatkan ilmu, tapi cabarannya pun bukan kepalang hari ini, ya. Jadi mungkin mana, campur cabaran kita, macam mana sebenarnya kita dalam nak menghayati ilmu ini, ya. Dalam masa yang kita ada ni. Ya, betul. Dalam masa yang kita ada, saya ucap terima kasih kepada Cik Elias dan semua yang memberikan pandangan kepada kita, ya. Sebenarnya sama ada tahap tepu atau tidak ada tahap tepu, yang paling utama adalah kesediaan diri kita. Orang kita kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tetapi nak maksudkan tepu, lihat pula ke mana kita nak pergi. Kalaulah disebutkan tadi dah tak boleh nak menghafal, satu daripada cara belajar sepanjang hayat, mungkin dimaksudkan di sini ialah menghafal ayat-ayat Al-Quran sebagainya, memang tak boleh, kita akui itu adalah
faktor usia, faktor ingatan, ada kait dengan usia, ada kaitan dengan kesihatan, ada kaitan dengan macam-macam, ya. Jadi bukanlah saya maksudkan di sini belajar sepanjang hayat tidak melihat kepada keupayaan diri kita. Mm-hmm. Apa yang kita mampu pun yang kita boleh. Kita, tak boleh menghafal, kita membaca walau sepotong ayat sehari. Jadi asalkan ada suatu usaha untuk kita mendengar seperti yang saya sebut tadi. Tak boleh belajar, boleh mendengar, tak boleh minat, cari dulu buku pelan-pelan. Masa ni memang tak ada masa nak baca. Tapi mungkin ada suatu ketika nanti boleh baca. Oh, ada beli buku. Kenapa? Kadang-kadang beli sampai 3-4 buku yang sama. Pasal dia minat. Jadi keinginan itu jangan ditepukan. Hasrat itu jangan ditepukan. Bangkitkan dia, minatkan dia, wujudkan dia. Itu satulah yang saya maksudkan, ya. Yang keduanya ialah tentang cabaran-cabaran dalam banyaknya ruang-ruang untuk belajar ini. Itu kita akui. Sebab itu bersama dengan ilmu yang kita belajar mesti ada adabnya. Kita tidak boleh just belajar, dengar, ambil sesuka hati kita. Tetapi kita perlu ada etikanya, ada adab. Antaranya saya sebutkan tadi, pastikan dia daripada sumber yang benar, sumber yang betul. Pastikan ilmu itu menjadikan kita orang yang semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dekat dengan Allah SWT. Kalau kita rasa kita makin banyak pengetahuan tetapi menjarakkan kita dengan manusia, itu juga bukan sifat ilmu yang sepatutnya memberi manfaat kepada orang lain. Itu satu petanda mudah, ya. Dan yang ketiganya, saya ingat ada 6 perkara yang dikongsikan oleh yang dikongsikan dalam penulisan-penulisan tentang ilmu dalam agama, ya, ilmu dalam Islam. Yang mana sesuatu ilmu itu tidak akan sampai kepada tahap ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Saya kongsikan dalam kelajuan yang boleh, yang seboleh yang saya mampu, ya. Yeah. Ini sebagai adab juga dalam banyaknya cabaran hari ini dan juga untuk melangkau ketepuan yang disebutkan tadi. Pertamanya ialah zaka'un lantana lal ilm illa bisittatin. Suatu ilmu itu tidak akan sempurna kecuali dengan 6 perkara. Pertama, zaka', kecerdasan. Sebab itu kadar ingatan dan sebagainya itu dia berimbal balik. Banyak belajar, kuatkan ingatan. Kuat ingatan juga penting untuk terus belajar. Mm-hmm. Ya, dia saling berimbal balik antara itu. Ya. Yang kedua, waharisun dan wahirsun, dia ada antusias terhadap ilmu. Dia ada kecenderungan, keinginan, minat. Itu mesti ada. Yang ketiga, wajtihadun. Dia mesti ada kesungguhan untuk memahami sesuatu, untuk mendalami sesuatu. Yang keempatnya, wadirhamun. Mesti ada duit. Dia tak ada duit, nak pergi mana-mana pun tak boleh gerak. Walaupun pakai smartphone, tak bayar, tak boleh on. Senang kata macam tu. Wadirhamun. Wasuhbatu ustaz. Yang keempat, mestilah kita berkawan baik, bergaul dengan ulama, dengan guru. Biasakan diri kita, hampiri. Bila kita menghampiri, kita akan minat untuk dapat pengetahuan, ya. Dan yang akhir sekali, watul zaman, sepanjang zaman. Ini yang kita kata sepanjang zaman. Kita tak akan dapat satu ilmu dalam satu hari, memahami satu ilmu dalam masa satu hari, satu tahun, tidak. Tetapi sepanjang hayat itu, bahkan al-waktu nisful ilaj. Waktu itu adalah sebahagian daripada penyembuhan itu. Bagi masa pada diri kita untuk minat terhadap sesuatu, untuk belajar tentang sesuatu. Saya rasa itulah. InsyaAllah. Itu juga saya rasa sebagai kesimpulan jugalah untuk pertemuan kita. InsyaAllah untuk hari ini, minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi untuk topik yang lain. InsyaAllah semoga apa yang telah diberikan oleh doktor pagi ini dapat kita amalkan sebagai ilmu yang bermanfaat sepanjang hayat dan selepas hayat kita nanti. InsyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.